Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja puji bagi Allah Pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sepuluh hikmanatib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qadasallahu sirah. Memetik dari kitab Tafrihul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan dari kitab Bukudul Lahali fi Manaqib Jali. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Adapun mankobah Syekh Abdul Qadir diantaranya sebagai berikut. Mankobah ketujuh. Kebiasaan Syekh Abdul Qadir setiap malam digunakan untuk ibadah, sholat dan zikir. Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan bahwa saya berkhidmat menjadi mitra dan mendampingi Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun lamanya. Selama itu saya Syekh Abu Abdillah menyaksikan beliau bila sholat subuh hanya dicukupkan dengan wudhu isya, artinya beliau tidak batal wudhu. Selesai sholat, lalu Syekh masuk kamar menyendiri sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah banyak yang datang untuk bersilaturahmi, tapi kalau datangnya malam hari tidak bisa bertemu dengan beliau, terpaksa mereka harus menunggu sampai waktu subuh. Pada suatu malam saya mendampingi beliau, sekejap mata pun saya tidak tidur. Saya menyaksikan sejak sore hari beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya dilanjutkan dengan zikir. Lewat sepertiga malam lalu beliau membaca Al-Muhitur Robushi Syahidul Hasibul Fa'alul Kholakul Kholikul Bariul Musawir. Tampak badannya bertambah kecil sampai mengecil lagi, lalu badannya berubah menjadi besar dan bertambah besar, lalu naik tinggi ke atas meninggi tambah tinggi lagi, sampai tidak tampak dari pemandangan. Sejurus kemudian beliau muncul lagi berdiri melakukan sholat dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau mendirikan sholat semalam suntuk dari 2/3 malam harinya, lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyoroti arah beliau dan badannya diliputi sinar cahaya dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Allahumma sunna fa'ati ridwani alaihi wa amid dan abil asrarati awda'at haladai ila hadrati sultanil awliya wa kutwati aswatul kudbul rabbani wa gosi somadani syedi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani
qada sallallahu sirah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma bi asmakal husna wa bi asma nabikal mustafa wa bi asma walika abdul qadir mujtaba tahir qulubana min kulli wasfi yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amisna ala sunnati wa jamaati wa sari biha suburuna wa yasir biha umuruna wa farid biha umumana wasir biha umumana wasfir biha zunubana wakdi biha duyunana wa asli biha awalana wa balik biha amalana wa taqabal biha taubatana wa ksil biha haubatana wa ngdur biha hujatana wa ja'alna biha minal mutabihin li syari'ati nabikal mutasifin bimahabatihi mutadir bihadihi wa siratihi wa tawafana biha ala sunnati wa la tahrimna fadla syafa'ati wa sunna fi zumrati wa asbahihil gulil muajalin wa asyahihil sabikin wa ashabihil yamin ya arhamar rahimin wa tasimu bi'adillah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.